Halo teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat datang kembali di channel Ferry Pradana. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang cara mengedit video dengan efek asap di KineMaster. Nah, sebelum ke tutorialnya, kita ke intronya dulu. Let's go! Yap, intro sudah selesai. Nah, mungkin teman-teman pernah melihat video orang lain yang ada asapnya. Asapnya menutupi wajah atau asap yang kayak gitu ya teman-teman. Ya, di sini aku udah contohin salah satu video yang udah aku edit menggunakan efek asap di KineMaster. Silakan ditonton terlebih dahulu. Nah teman-teman, itu adalah contoh videonya yang aku edit sedikit sih, cuman 4 detikan. Ya. Nah di sini aku cuma ngasih tahu efeknya ya teman-teman ya di KineMaster. Oke, kita langsung aja menuju ke aplikasi KineMaster-nya langsung. Let's go. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita udah masuk di aplikasi KineMaster yang pasti udah versi yang terbaru, yang paling terbaru lah intinya. Nah di sini kita langsung aja buat project baru atau new project. Nah setelah itu kita pilih aspek rasio yang akan teman-teman pilih ya. Di sini aku pakai rasio aspek YouTube yaitu 16:9. Dan sekarang kita tinggal masukkan video yang akan kita tambahkan efek. Nah, di sini aku akan contohkan videonya yang barusan. Ya, ini adalah Bimo PD ya. Kita langsung tambahkan aja. Dua lah, oke. Biar panjang karena ini videonya pendek aja. Kita langsung close. Nah, di sini cara nambahinnya gimana, Bang? Caranya kita ke aset KineMaster ya. Karena di sini aset KineMaster udah lengkap banget, tinggal kita download-downloadin aja yang udah disediakan. Nah, di sini ada toko ya di bagian sini. Kita pencet. Dan setelah itu kita ke stiker. Stiker yang mana, Bang? Stiker adalah yang ada love-nya ini, teman-teman. Ini adalah stiker. Nah, setelah itu kita geser ke bawah ya. Ini kan stikernya ada banyak banget dari abstract action, bingkai hati, dan lain-lain. Nah, kalian pilih pada efek spesial. Nah, di efek spesial ini sangat menarik. Dari lampu, ada catur-catur gitu dan lain-lain. Nah, untuk asapnya ada, teman-teman. Nah, di sini ada kabut misterius, teman-teman. Nah, di sini ukurannya kecil, cuman 16 MB-an aja kalian sudah bisa memakai 4 efek ya, 4 efek bermacam-macam pilihan. Nah, di sini aku udah install. Kalau kalian belum install, pilih unduh yang ada di sini. Nah, ini udah terinstall, jadi udah masuk, teman-teman. Kayak gitu. Ya, kita lihat. Oh, bukan di situ. Di sini di stiker. Nah, ini udah ada kabut misterius yang udah aku download dari aset KineMaster. Nah, di sini kita langsung aja masukkan ya, teman-teman. Cara memasukkannya gampang banget. Kalian ke lapisan. Nah, setelah ke lapisan ada pilihan stiker. Kalian pilih pada stiker. Nah, itu teman-teman. Nah, stikernya langsung kita pilih kabut misterius yang udah kita download barusan. Nah, di sini ada 4 pilihan. Ada yang seperti ini, jadi menutupi layar semuanya. Oke, ada yang dari kiri. Nanti kalau kalian mau ke arah kanan, arah kiri maksudnya, nanti bisa diedit. Nanti aku kasih tahu. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini dari bawah. Coba aku mau coba yang kedua, teman-teman, yang ini. Oke, kita langsung centang checklist dan kita bisa panjangin biar durasinya agak panjang. Nah, kayak gitu. Nah, ini kan dari kanan asapnya. Cara mindahin dari kiri gimana, Bang? Kita mencet pada kabutnya, setelah itu kita ke putar atau cerminkan ya. Setelah itu kita cerminkan yang ini. Nah, otomatis asapnya akan berubah ke arah kiri, teman-teman. Karena udah kita arahkan, cerminkan maksudnya ya, teman-teman ya. Kalau pingin diatasin bisa diatasin seperti ini. Kayak gitu, teman-teman. Nah, jadi kan estetik. Wah. Kalian membalikan video, kita pencet video kedua, setelah itu membalik, teman-teman. Nah, ini akan dibalik videonya. Agar tidak ada gerakan yang tiba-tiba gitu. Jadi seperti ini. Nah, kayak gitu ya, teman-teman ya. Caranya gampang banget. Kalau kalian mau ganti, misal, aduh kok jelek, kok nggak serap gitu, kita pilih pada kabutnya, setelah itu pilih love lagi, dan kita bisa pilih yang lainnya. Kayak gitu teman-teman. Alright, kayak kurang lebih seperti ini.
Nah, caranya gampang banget teman-teman. Ya, silakan dipraktekkan di Kin Master teman-teman. Jangan lupa di-update Kin Master-nya. Ya, jangan lupa untuk klik like, komentar, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Oke, saya Ferry Pradana, ditunggu video selanjutnya. Bye.